الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله على ما فتح من إلهامه ووفقنا لتوحيده وطاعته. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تتكفل ببلوغ المرام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من أفيض عليه وأفاض على خواص أمتي غاية الإكرام. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد سيد الأبرار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم العرض على الملك القهار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاة في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد، الحمد لله kehadir Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan kesyukuran di atas limpahan rahmat-Nya dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu setelah kita selesai menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah. Kita berdoa kehadir Allah Ta'ala wa menerima amalan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hambanya yang bertakwa. Pada malam ini kita meneruskan lagi pengajian kita Al-Yawaqidu wal-Jawahiru Bi'ukubati Ahli Al-Kabair. Kitab yang membicarakan tentang dosa-dosa besar yang bernama Al-Yawaqidu wal-Jawahiru Bi'ukubati Ahli Al-Kabair. Permata yang berharga pada membicarakan seksaan bagi mereka yang melakukan dosa besar. Tajuk yang kita nak bahas pada malam ini masih lagi di bawah bab yang pertama, seksa orang yang meninggalkan solat. Tuan Syekh kita ini, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala, telah mendatangkan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita kelebihan sembahyang subuh secara berjemaah. Katanya, dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia, man shalla as-subha fi jama'atin, man shalla as-subha fi jama'atin 40 yawman lam tafutu rak'atun wahidatun kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang subuh padahal ia berjemaah di dalam 40 hari dan tiada lepas di dalam satu rakaat, nescaya di surat Allah Ta'ala baginya dua kelepasan. Pertamanya lepas ia daripada api neraka, dan kedua lepas ia daripada munafik. Di antara kelebihan sembahyang fardu subuh secara berjemaah iaitu dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi beberapa hadis yang begitu banyak kelebihan sembahyang subuh secara berjemaah, di antaranya mendapat dua kelepasan. Yang pertama, lepas dia daripada api neraka, dan yang kedua, terlepas dia daripada tergolong di kalangan orang munafik. Kerana orang munafik ini dua salat yang paling berat dia lakukan, di antaranya sembahyang fardu subuh secara berjemaah
dan juga sembahyang fardu isyak secara berjemaah. Jadi mereka yang melazimi sembahyang subuh dan sembahyang fardu isyak secara berjemaah terlepas daripada tanda-tanda orang yang munafik. Munafik ini dia banyak kategori. Ada munafik yang sampai tarak murtad. Oleh sebab itu Nabi SAW tidak menjatuhkan hukuman riddah kepada orang munafik ini sebab tiada yang mengetahui ianya sampai tarak murtad kecuali Nabi SAW. Fahabitat amaluhum. Maka Allah sebut dalam Quran, orang murtad ini habislah segala amalannya. Orang murtad yang mana? Ada murtad yang dijatuhkan hukuman riddah di zaman Nabi SAW, iaitu kisah Urainah. Penduduk Urainah, ianya diserang penyakit yang tidak diketahui dan tidak dijumpai ubatnya sehingga badannya penuh dengan kuning. Kaum Urainah, maka mereka pun pergi ke Al-Madinatul Munawwarah, di kira bandar lah, Al-Madinah ni kira bandar. Bertemu dengan Nabi SAW, dia kata, kami ni kena penyakit yang di kampung tak ada ubat. Nak cari-cari ubat tak jumpa oleh Rasulullah. Kod-kod ada di sini ni, ada ubat. Maka Nabi SAW pun beritahu, duduklah duduk. Nanti akan saya usahakan untuk ubat bagi kamu. Jadi kerana orang kampung ni, dia tak biasa duduk bandar. Kira Al-Madinatul Munawwarah ni kira bandar. Nah, kalau kita pergi kampung-kampung Arab ni, duduk di leun-leun batu. Kalau kita tengok kambing-kambing yang ada di negara Arab ni pun makan lumut-lumut begitu. Jadi mereka ni tak biasa udara Madinah. Penyakitnya bertambah lagi. Jadi dia tanya, kalau tak ada ubat, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biarlah kami mati kat kampung. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun beritahu, pergilah ke Harrah, pergilah minum air kecil unta diiringi dengan minum air susu unta. Tapi jangan bawa lari unta. Mana di situlah kamu minum susunya dan juga air kencingnya, di situlah. Jangan bawa keluar. Kerana sesungguhnya Harrah ni sekarang dibina begitu hotel yang begitu tersegam indah. Dan Harrah ni dia dekat dengan tepi jalan. Dan dia juga tidak jauh daripada masjid Nabi SAW. Dan sekarang ni, kalau dulu dapat kita ketahui sekarang ni, hanya tempat tu ada tangga lagi, tetapi sudah naik hotel yang begitu besar dalam pembinaan. Begitu juga dulu, kalau kita pergi Madinah, kita dapat kita tahu tempat yang mana Nabi SAW ditanya, apakah kami boleh beruduk dengan air telaga. Jadi telaga tu besar, tapi dalam telaga tu semua dicampak. Jadi orang perempuan punya pun apa semua masuk dalam. Jadi Nabi SAW menyebut air telaga itu banyak. Jadi sekiranya mengubahkan warna bau atau rasa, baulah air itu tidak boleh digunakan. Tetapi selagi mana ianya tidak berubah, malam ya taghayyar ta'muhu wa launuhu wa ri'uhu, selagi mana tidak berubah warna, rasa dan bau, maka air telaga tersebut boleh digunakan untuk bersuci. Telaga-telaga pun sekarang ini sudah ditutup semua. Hanya ada satu lagi telaga, Bi'ru Rumah. Itu masih lagi ada, yang di mana dibeli oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Ada lagi telaga tersebut, dan tepi telaga ni ada kedai kurma gitu. Dia berada dalam taman kurma, dalam kebun kurma, tapi kebun kurma tu ada orang jual-jual kurma. Masih lagi ada beberapa telaga yang ada di kawasan Al-Madinatul Munawwarah. Jadi kaum Quraynah bila minum susu unta, kemudian minum air kecil unta ni, dia jadi segar bugar. Jadi mereka ni jadi sihat. Bila sihat, dia kata kita bawa pelari unta ni. Sehingga unta ni lain daripada lain. Jadi penjaga unta ni kata tak boleh.
Ini unta zakat. Jadi mereka orang Islam yang keluar zakat. Jadi unta-unta yang dikeluarkan zakat tadi diternakkan satu tempat yang bernama haram. Ternak di tempat yang bernama haram. Oleh sebab itu, harta zakat ini boleh diperkembangkan. Berdasarkan hadis itu, jadi harta zakat boleh diperkembangkan. Dengan syarat perniagaan yang kita nak jalankan ini, hendaklah ianya berlandaskan hukum syarak dan ianya terjamin daripada kerugian yang begitu banyak. Begitu. Memang dijamin ataupun perniagaan ini tidak merugikan. Kerana ini adalah harta zakat. Jadi membiak kita, unta ini akan membiak di ternak ini, di haram. Jadi disebabkan dia telah mencuri unta ini dan membunuh penjaga unta, perkara ini telah didengar dan diketahui oleh Nabi SAW, iaitu diberitahu oleh Jibril AS. Jadi bila dia bawa lagi unta ini, bila Nabi SAW tahu, maka Nabi SAW telah memerintah Qurs Ibn Jabir radhiyallahu anhu. Qurs Ibn Jabir bersama dengan beberapa sahabat-sahabat yang lain yang ini mempunyai satu kelebihan, iaitu boleh mengesan jejak. Jadi jejak orang ini dia tahu kat mana orang ini berada. Itu pakar, di antara pakar forensik di zaman itu, beberapa orang yang pakar di antara Qurs Ibn Jabir radhiyallahu anhu, Mujazzis Al-Mudliji, ini di antara yang pakar. Jadi tengok dia boleh tahu kat mana. Orang sekarang tak boleh tahu. Maka hendaklah ditahan. Maka ditahankan kaum Quraynah yang telah membawa unta ini dan membunuh penjaga unta. Jadi dibawakan kepada Nabi SAW berita kaum Quraynah yang telah membawa lari dan dapat ditahan dan hendaklah dijatuhkan hukuman dengan segera. Inilah dinamakan perhakiman sebelah pihak. Kes-kes jenayah. Kerana mengelakkan daripada ianya lari dan hendaklah dijatuhkan hukuman dengan segera. Jadi Nabi SAW dengan beberapa qarinah, tanda-tanda yang menunjukkan bahawa kemurainah ini memang curi. Sebab unta berada di tangan dia. Dan ada tanda-tanda bahawa darah yang ada pada diri mereka ini membuktikan telah membunuh penjaga unta dan dijatuhkan hukuman murtad yang pertama dalam Islam. Jadi Nabi SAW telah menjatuhkan hukuman murtad ke atas kaum Quraynah kerana telah melanggar perintah Nabi SAW. Ini telah disebut oleh para ahli ulama. Jadi kita sambung oleh pembahasan kita kes, iaitu kes munafik. Dan ada orang munafik yang sampai taraf murtad dan ada munafik tidak sampai taraf murtad. Jadi dalam hadis Nabi SAW yang kita baca ini, bahawa mudah-mudahan orang yang semayang berjemaah ini terhindar pada sifat-sifat munafik. Sifat-sifat munafik, di antara tanda-tanda munafik, ayatul munafiqi thalasatun, tanda-tanda orang munafik ada tiga, di antaranya apabila bercakap di kaki gelintung gitu. Idza haddatha kadzib. Bila bercakap gelintung dia gitu. Semayang-semayang tapi kaki gelintung. Ini tanda-tanda munafik. Wa idza utu min khana, kalau beri amanah khianat. Ini di antara. Jadi apabila tanda-tanda ini, kalau ada pada seseorang ini, sudah ada tanda-tanda munafik. Dia boleh sampai munafik yang tertinggi. Itu ada tanda-tanda. Disebut sebagai ayatul munafik. Dia belum munafik tapi tanda-tanda sudah ada. Sekiranya ia berterusan, menyebabkan dia akan jadi sebati dan jadi munafik itu. Jadi dengan cara dia semayang kerana dia memelihara Allah, maka Allah pelihara dia. Sebagaimana yang kita telah baca hadis Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka. Kau peliharalah Allah, nasi Allah peliharakan kamu. Kerana kita memeliharakan segala perintah Allah Ta'ala, maka Allah peliharakan iman kita. Disebabkan kita memelihara segala yang disebut dalam hadis yang sahih, memelihara segala hukum Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan peliharakan kita, iaitu Allah peliharakan orang yang semangat ini tidak terdorong kepada melakukan maksiat. Ataupun dia melakukan maksiat, cepat-cepat dia bertaubat kepada Allah Ta'ala kerana Allah telah memeliharakan iman dia. Oleh sebab itu kita kena jaga segala syariat Allah. Oleh sebab itu Allah berfirman, hafizu ala salawati was salati wusta, dan jagalah solat. Bila kita jaga solat bermakna kita menjaga segala perintah Allah. Disebabkan kita memelihara perintah Allah ini, maka Allah akan peliharakan kita.
Allah akan peliharakan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita benar-benar mendirikan solat, kita bila mendirikan solat bermula daripada kita nak solat, contohnya kita berwuduk dan kita hendaklah mengetahui kelebihan-kelebihan kita berwuduk. Kita berwuduk. Di antara yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apabila kita berwuduk, sebelum kita membasuh muka, maka kita basuh tangan. Apabila kita membasuh kedua belah tangan, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, waslul kaffaini lil akli min mawaidil jannah. Kita basuh tangan ketika mengambil wuduk, kelebihannya lil akli, kerana membolehkan kita makan, menjamah hidangan dalam syurga. Jadi oleh sebab itu, mereka yang nak syurga Allah, maka hendaklah ia sentiasa menjaga ibadat di dalam solat. Saya telah sentuhkan beberapa pengajian yang lepas. Mana di dalam ibadat semayang ini mengajarkan kita supaya kita mentauhidkan Allah. Contohnya bila kita membaca Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin ini, bila kita, di manakah sifat-sifat Allah, sifat yang wajib yang kita pelajari dalam sifat-sifat 20 yang boleh kita terjemahkan di dalam bacaan surah Al-Fatihah. Kata Syekh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, bila kita membaca Rabbil Alamin, itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dia dengan sendiri. Sebab Rabbil Alamin, Tuhan yang mentadbir segala alam. Bila tadbir segala alam, bermakna Allah berdiri dengan sendiri. Apabila Allah itu berdiri dengan sendiri, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Apabila seorang yang semayang ini sudah membaca Rabbil Alamin qiyamuhu ta'ala binafsih, yang kita belajar sifat dinamakan sifat salbiyah. Apabila kita mempelajari sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendiri, tetapi kita ini berdiri dengan pertolongan Allah, bermakna kita bersifat dengan sifat kekurangan, adapun Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ini telah saya huraikan pada pengajian sebelum. Begitu juga apabila kita membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillah menunjukkan bahawa sifat kesempurnaan bagi Allah. Alhamdulillah itu menunjukkan sifat kesempurnaan. Segala jenis puji, maknanya segala puji ini adalah bagi Allah, bermakna Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, yang dinamakan sifatul kamalat, sifat kesempurnaan. Yang tidak sempurna adalah itu, yang sempurna adalah Allah. Apabila kita menyatakan di hadapan Allah Ta'ala yang sedemikian rupa, maka barulah kita ini dipandang oleh Allah dengan pandang rahmat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wal maqmadatu li kalami rabbil alamin. Bila kita berkumuh-kumuh, di antara kelebihan berkumuh-kumuh ketika kita mengambil wudu, li kalami rabbil alamin, bagi membolehkan berkata dengan Tuhan. Di antaranya mengingatkan kepada kita bahawa di akhirat besok kita dengan Allah Ta'ala berbicara tanpa ada penterjemah. Disebut dalam hadis bahawa laisa bainahu wa bainallahi tarjuman, maka di antara hamba Allah dengan Allah ketika itu tak ada penterjemahnya, maka dia tak perlu jawab kepada Allah. Apa yang ditanya dan disoal oleh Allah, maka jawablah. Maka ketika itu merasa gerun dan takut kepada Allah. Oleh sebab itu Syekh Ibn Qayyim telah menyebut dalam kitab beliau, iaitu as-salatu wa hukmu tarikiha, apabila seorang itu membaca Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin, bila dia baca Malik Yaumiddin, mengingatkan tentang hari kiamat, mengingatkan tentang hari kiamat. Bagi orang yang faham baca surah Al-Fatihah, maka dia sentiasa berusaha dan melakukan ibadat yang secukupnya untuk berhadapan dengan Allah. Allah lah Malik Yaumiddin. Oleh sebab itu di dalam surah Al-Fatihah banyak mengajarkan kita tentang ilmu-ilmu tauhid dan juga ilmu fiqh. Contohnya dalam surah Al-Fatihah mengajarkan kepada kita, iyyaka na'budu akan dikau ya Allah kami sembah. Kalau nak menyembah ini, nak beribadat, mesti ada ilmu.
Jadi kalau orang pengaji contohnya, lepas mengaji dia balik begitu. Lepas sembahyang dia balik. Jadi dia tak tahu tentang hukum fiqh. Cara sujud macam mana, cara rukuk macam mana, bacaan dalam sembahyang macam mana. Jadi orang yang semakau apa, dia tak faham kata suratul Fatihah. Kalau kita suruh dia baca Quran, panjang pendek pun tak tahu. Yang mana idgham, yang mana ikhfa pun dia tak tahu. Memang dia rajin sembahyang. Lepas sembahyang dia belah terus. Kan dia datang belah sembahyang, kemudian belah. Mengaji tidak. Ini dia tak faham kata para ahli ulama, di antara Syekh Ibn Qayyim menyebut, dia tak faham tuntutan ayat dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, akan dika ya Allah kami sembah. Macam mana cara nak sembah? Mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Cara nak beribadat kepada Allah. Kalau sembahyang ada cara dia. Ada dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita, ini cara solat. Kalau buat gini boleh batal sembahyang. Ini makruh kalau buat gini, sunat kalau tinggal ni jadi makruh. Ini telah dinyatakan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ahli ulama telah kumpulkan jadilah satu buah kitab, contohnya kitab fiqh. Muslimin dan muslimat hafizakumullah. Jadi wal madmadatu, berkumuh-kumuh ini li kalami rabbil alamin, membolehkan berkalam dengan Allah. Oleh sebab itu bila kita berkumuh-kumuh, bukan kumuh adat tapi kumuh berbentuk ibadat, supaya kita ini boleh berinteraksi. Oleh sebab itu Syekh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala telah menyebut, di antara kelebihan kita mendirikan solat, dinyatakan hadis qudsi yang sahih bahawa sesungguhnya apabila kita membaca surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jawab Fatihah. Maka apabila kita baca surah Al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin, maka kita berhenti sebentar. Seolah-olah kita ni gitu. Sebab Allah jawab, macam mana cara Allah jawab itu bukan bawah ilmu kita. Kita yakin disebut dalam hadis, maka Allah menjawab, hamidani abdi, hamba-ku telah memuji aku, lima sa'ala, bagi apa yang ia pohon. Kelebihan dalam surah Al-Fatihah, Allah telah menyebut tiga kali, abdi, abdi. Pertama ketika membaca alhamdulillah rabbil alamin, yang kedua iaitu ar-rahman ar-rahim, yang ketiga maliki yaumiddin. Tiga kali memberi maksud bahawa di dalam semaya ini satu penumpuan daripada Allah yang kita tak boleh pandang sampai lewat dan sudah ibadat. Mestilah kita beribadat dengan bersungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjawab, iaitu hamba-ku telah memuji aku, apa-apa yang ia pohon dimakbulkan. Tiga kali Allah sebut di dalam surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah. Jadi bila kita membaca surah Al-Fatihah dijawab oleh Allah bahawa Allah Subhanahu wa taala menjawab bahawa hamba-ku telah memuji aku, apatah lagi ketika berkumuh-kumuh kita memohon kepada Allah taala supaya kita boleh berkata-kata dengan Allah di akhirat besok. Berkata-kata dengan Allah. Wal istinshaqu li rawaihil jannah. Adapun memasukkan air ke dalam hidung membolehkan mencium bau syurga. Orang yang tak dapat cium bau syurga ni, itu tanda dia tak masuk syurga. Sebab bau pun dia tak dapat cium, apatah lagi syurga. Ini disebut dalam ilmu balaghah tashbih. Tashbih. Ini menunjukkan bahawa tashbih balighnya, sampai tashbihnya menyerupai bahawa sesungguhnya kalau tercium bau pun, kalau dah tercium bau, itu petanda bahawa adanya syurga. Maknanya ianya sudah ada tanda-tanda membolehkan dia masuk syurga. Macam kalau kita zaman sekarang ni buat doyan dulu, Pak. Kita pun pergilah cari tercium bau, Pak. Tercium bau, mana ada doyan dia tu. Kita pun cari bawah, tak ada. Cari sana, tapi cium bau kuat. Cari-cari, rupanya doyan ni tersangkut keadaan pokok. Tu. Maknanya ada. Cari-cari bawah, habis ada cari. Rupanya tersangkut. Maknanya memang ada doyan. Begitulah terciumnya bau syurga. Tetapi kata ulama, syubbihar rihu, ditasbihkan, diumpamakan bau itu menunjukkan semakin hampirnya kepada syurga. Tetapi kalau tidak dapat cium bau syurga, mana dia memang jauh daripada syurga. Ini dalam ilmu balaghah disebutkan, dinamakan tasbih. Nama dia tasbih. Wa ghasli wajhi, membasuh muka li nazari ila wajhihil karim. Kita basuh muka kerana membolehkan memandang Allah dalam syurga.
Satu nikmat yang paling tinggi, kita dapat melihat Allah di dalam syurga. Ma la aynun ra'at, wa la uzunun sami'at, wa la khatra ala qalbi bashar. Wa la aynun ra'at, dan tidak ada mata yang pernah terpandang. Wa la uzunun sami'at, dan tidak ada telinga yang telah mendengar. Wa la khatra ala qalbi bashar, dan tidak ada hati yang terlintas. Apa yang kita terlintas begini, itu tak betul. Yang terdengar begini pun tak betul. Terpandang ni tak betul. Inilah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh tergambar kepada kita. Tetapi Allah telah berikan kelebihan bagi orang yang beriman ini dapat memandang Allah di dalam syurga. Di dalam syurga Allah. Macam mana cara? Itu adalah di bawah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah memberi salam. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Dalam surat Yasin, Allah telah memberi salam kepada penghuni syurga. Sehingga mereka terpandang wajah Allah. Nazar itu memandang Allah di dalam syurga. Dan seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Wa masur ra'si. Kalau wa ghuslul yadain ila mirfaqain. Membasuh kedua belah tangan adalah di antara kelebihan yang Allah akan pakaikan kepadanya gelang-gelang daripada syurga. Mas, oleh sebab itu dalam dunia kita bagi lelaki tidak boleh memakai mas. Tidak boleh memakai mas. Kerana ianya adalah haram. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu fi alati az-zahab wal fiddah fa innahu yujarjiru fi batni di bawah neraka jahannam. Jangan kamu makan dalam bekas yang diperbuat emas dan perak, kerana besok menggelegak api neraka dalam perut kamu. Dan emas ini bagi lelaki adalah haram. Adapun yang lain, kenapa tak haram ustaz? Sebab kalau kita kata ini adalah intan contohnya. Bukhari pun tanya, ustaz pakai apa? Saya kata intan. Ish, tak. Bukan ori lah ustaz, dia kata tu. Dia kata betul lah ni. Is, tak ada rupa intan pun. Tidak semua orang tahu. Tetapi kalau emas ni semua orang tahu. Kalau emas ni orang tahu. Orang senang ke, orang pertengahan, orang kaya pun dia boleh tahu itu emas. Oleh sebab itu, mereka yang boleh menahankan diri dalam dunia ini, maka Allah berikan satu kelebihan baginya, iaitu dapat emas. Dipakaikan emas di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tahan dalam dunia ini. Kena sabar gitu. Kerana itu adalah satu kelebihan yang Allah berikan kepada penghuni syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Wa masur raksi, menyapu kepala ini. Wa masul uzunain disamai kalami rabbil alamin. Menyapu kepala kerana nak diberikan mahkota di atas. Adapun menyapu dua telinga disamai kalami rabbil alamin, membolehkan mendengar kalam Allah. Adapun kata Abdullah bin Abbas, wa waslu rijlain lil mashyi fil jannah, membasuh dua belah kaki kerana membolehkan berjalan menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat hafizakumullah. Dan satu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda ia, barang siapa sembahyang subuh padahal ia berjemaah, kemudian duduk ia serta menyebut ia akan Allah Ta'ala dengan suatu zikrullah hingga terbit matahari, dan tiada berkata-kata dengan suatu perkataan dunia, malaikat menghadap ia akan kiblat, maka disurahkan baginya pahala haji dan umrah yang sempurna tiga kali. Dalam sepotong hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, man salla subha fi jama'atin, barang siapa sembahyang subuh secara berjamaah, summa jalasa, kemudian duduk, yazkurullah, berzikir kepada Allah Ta'ala, hatta tatlu' asy-syamsu, sehingga terbit matahari, maka Allah telah membina baginya mahligai dalam syurga firdaus ma'ala. Jadi kelebihan orang yang duduk di tempat sembahyang. Sekiranya kita memang tidak berkesempatan, maka kita berzikir dalam perjalanan kita nak kerja sehingga naiknya matahari. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu kelebihan, iaitu dibinakan satu rumah atau mahligai dalam syurga. Wa bunyalahu atau wa banallahu lahu qasran fi jannati firdausil a'la, iaitu Allah binakan baginya mahligai dalam syurga Allah. Dua yang berzikir. Berzikir selepas sembahyang sehingga terbit matahari.
Jadi semayang selepas terbit matahari, kalau kita tengok jadual, dinamakan waktu isyrak ataupun syuruk. Syuruk ni ialah terbitnya matahari. Waktu itu tidak boleh semayang lagi. Dia boleh semayang lepas waktu itu, waktu syuruk ialah waktu matahari terbit. Tetapi selepas itu, selepas 10 minit, barulah boleh kita semayang isyrak. Semayang isyrak. Yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadru rumhin. Qadru rumhin iaitu kadar selembing. Lembing ini bukan lembing. Ini istilah dalam ilmu falak. Dalam ilmu falak. Dalam kiraan semasa, ada ulama menyatakan iaitu kadar lebih kurang 2 garis lintang. Iaitu 1 garis 4 minit, 2 garis 4, 8. Iaitu 2 lebih 2 setengah lebih kurang. Iaitu lebih kurang 10 ataupun 12 minit selepas syuruk, selepas terbitnya matahari. Maka 12 minit atau lebih kurang 10 minit itulah dinamakan waktu isyrak. Waktu isyrak. Waktu isyrak ini berbeza pandangan di antara ulama tasawuf dengan ulama Mekah. Al-Imam Talib Al-Makki rahimahullah ta'ala mengarang kitab Qutul Qulub. Sehingga Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala juga banyak mengambil kitab itu. Imam Ghazali telah menyebut, aku telah mengaji kitab Qutul Qulub daripada awal sehingga akhir. Tetapi aku tidak tahu apa itu tasawuf. Setelah aku beramal dengan ilmu tasawuf, aku kenal apa itu tasawuf. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kitab Al-Imam Abu Talib Al-Makki, nama kitabnya Qutul Qulub, ada dua jilid. Telah menyebut bahawa isyrak ini, iaitu selepas terbitnya matahari, naik segala, Melayu kata segala. Segala ini dihuraikan oleh ulama-ulama Nusantara kerana tidak disebut selembing, kerana membabitkan ataupun untuk menyelamatkan orang Melayu yang dijajah ketika itu, yang dikelilingi oleh mata-mata gelap daripada penjajah. Jadi di dalam pengajian-pengajian tuan-tuan guru di zaman itu, apabila soalan ditanya, bila nak waktu isyrak, Tok Guru, dia pun jawab selembing. Apabila matahari ini naik selembing. Dia bila disebut selembing-selembing, ditakuti bahawa mata-mata gelap penjajah ini menyatakan bahawa membuat laporan, Ustaz Syukri mengajar menyemarakkan semangat orang Melayu untuk memberontak penjajah. Betul. Sebab sikit-sikit cakap selembing, sikit-sikit selembing. Ya. Maka ulama Melayu telah menukar selembing ini kepada segala. Ini cerita betul. Ini memang cerita betul. Kenapa dalam kitab Melayu ini sebut segala? Kerana keadaan ketika itu, ulama' nak menyelamatkan keadaan orang Islam zaman itu supaya ulama' ini boleh mengajar. Kalau ulama' kena tangkap, jadi jahil orang Melayu ini. Ha. Jadi kitab-kitab Melayu, jauhi lama, semua pakat kita kena tukar daripada selembing kepada segala. Ini cerita benar. Ini kisah asal, iaitu kitab-kitab jauhi di karang sebenarnya kumpul. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Ghazali mengambil pandangan Al-Imam Abu Talib Al-Makki bahawa sesungguhnya waktu selepas matahari naik ini yang tidak diharamkan semayang nama di isyrak. Adapun 2/3 siang, contohnya waktu tidak haram dengan waktu masuk waktu zuhur, berapa jam itu? Kemudian kita ambil 2/3 daripada itu. Kita bahagikan kepada 3 waktu, kemudian kita ambil 2/3 daripada itu. Waktu itu adalah waktu duha. Sebagaimana disebut dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu duha ketika mana anak-anak unta tidak lagi bermain di atas pasir. Jadi kalau kita tengok di negara Arab, anak unta ni bermain-main di atas pasir, bila matahari ini terbit, kemudian dah begitu panas, anak unta ni dah tak boleh dah. Sebab dia kaki dia tak tahan. Jadi suasana ini berbeza negara Arab dengan negara kita. Jadi di antara contohnya di negara kita ni lebih kurang pada pukul 9.45 tu di antara waktu yang lebih afdal semayang sunat duha. Dan kena lihat kepada waktu zuhur, pukul apa zuhur masuk. Dan waktu bila, waktu yang tidak diharamkan lagi semayang. Jadi kita kira di antara waktu yang tidak diharamkan semayang, kemudian masuknya waktu zuhur, kena bahagikan 3. Kemudian ambil 2/3 daripada itu, maka inilah di antara waktu yang terlebih afdal melakukan semayang sunat duha. Ini pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Adapun ulama fiqah menyatakan yang awal itu duha, tengah itu pun duha.
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahawa aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 8 rakaat, iaitu pertama selepas matahari tidak terbitnya matahari dan waktu yang tidak diharamkan sembahyang selepas itu, sembahyang 2 rakaat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang lagi 2/3 siang, iaitu sembahyang lagi menyempurnakan sampai 8 rakaat. Maka berdasarkan riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu an, kata ulama fikah, dua-dua ini dinamakan duha. Dua-dua ni nama duha. Hanya ulama tasawuf kata ini nama dia isyrak kerana naik dia matahari, terbit dia matahari. Yang tengah ni nama duha sebab dia pasir sudah panas. Duha ni makna pasir ataupun cuaca sudah panas, itu makna duha. Itu nama dia buat duha. Ataupun disebut solatul awabin. Solatul awabin juga asalnya adalah solat duha. Adapun sembahyang awabin yang kita lakukan selepas sembahyang maghrib ini, ini istilah dalam ulama fikah. Solatul awabin. Awab ini lawan bertobat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, solatul duha juga disebut sebagai solatul awabin. Hadis yang sahih, solatul awabin. Jadi kalau kita bertemu dengan hadis kata solatul awabin, itu awabin sembahyang sunat duha. Hanya ulama fikah juga menyebut sembahyang sunat awabin selepas sembahyang sunat maghrib, sembahyang maghrib ini juga dinamakan awabin, iaitu dinamakan solatul hifzul iman. Ataupun dalam riwayat menyebut solatul hifzul iman, iaitu sembahyang sunat menjaga iman. Iaitu selepas maghrib. Jadi tak ada contohnya, tak ada pengajian, daripada kita sembang-sembang, lebih baik kita sembahyang sunat. Sembahyang sunat selepas habis sembahyang sunat maghrib, kemudian kita sembahyang sunat sebanyak 8 rakaat ataupun 2 rakaat ke 4 rakaat, berapa yang kita boleh lakukan sehinggalah kita masuk isyak, dinamakan solatul hifzul iman. Asalnya lah sembahyang hifzul iman, usalli sunnata hifzul iman, sahaja aku sembahyang sunat menjaga iman, ataupun disebut di kalangan ulama fikah masyhur sebut solatul awabin. Solatul awabin. Jadi kesimpulannya duha ni boleh. Contohnya ada orang berkesempatan sembahyang pada waktu yang pertama, tetapi tidak berkesempatan nak sembahyang sunat duha ini pada pukul 10 sebab disebabkan kekangan kuota kerja. Ia juga dikirakan dapat duha. Barangkali ada orang yang tidak berkesempatan nak sembahyang waktu isyrak, tetapi berkesempatan nak sembahyang sunat duha pada pukul 9.30 atau 9.45 atau pukul 10 atau 10.30 begitu, maka dia dapat juga dinamakan sembahyang sunat duha. Ini pandangan ulama fikah sebagaimana yang disebut oleh Syekh Taqiyuddin Ad-Dimashqi dalam kitab beliau yang terkenal Kifayatul Akhyar. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, kerana Syekh Taqiyuddin Ad-Dimashqi menyatakan tidak ada beza di antara isyrak ini. Isyrak itu juga duha, yang tengah itu duha. Dia kata pilihlah mana-mana waktu yang kamu yang berkesempatan. Ini pandangan ulama fikah adalah lebih pandangan terbuka. Adapun pengarang kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, beliau adalah cenderung kepada pandangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, membahagikan kepada dua. Yang pertama dia melakukan solatul isyrak, yang kedua dia melakukan solatul duha. Solatul duha. Sama balik pengajian kita, muslimin dan muslimat hafizakumullah. Jadi mereka yang sembahyang subuh kemudian duduk berzikir sehingga naiknya matahari mempunyai satu kelibatan yang amat besar. Nah, kita berzikirlah sama ada la ilaha illallah wa lahu la syarika lah, lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada riwayat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ataupun apa-apa zikir yang mana kata ulama bila kita berzikir ini memberikan kekuatan untuk berhadapan dengan dunia. Kenapa lepas subuh ni zikir dia banyak? Dan kenapakah waktu subuh baca ayat panjang-panjang? Baca ayat panjang-panjang. Kata Imam Syafi'i, aku lebih suka membaca ayat panjang di dalam sembahyang daripada sujud lama. Kita sembahyang ni baca ayat surah pendek. Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Tapi sujud macam lama dia sujud macam baca surah Al-Baqarah. Imam Syafi'i kata aku malu kepada Allah. Aku malu kepada Allah, minta banyak tapi baca pendek. Itu sebabnya ulama ni bila ditanya macam mana tu aku nak sembahyang hajat, dia tanya dulu apa surah Al-Baqarah. Dia kata tak apa tu. Ayat kursi tak apa. Janggut ada ayat kursi tak apa. Nah, janggut ni memang saya simpan janggut tapi saya ayat kursi tak apa. Lepas ni saya apalah tu guru, dia kata. Apa yang kau apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya. Lagi
Qul huwallahu ahad. Entah tak apalah. Nak bagi dia ni baca panjang, baca kuliah 10 kali, rakaat pertama, rakaat kedua, qul huwallahu baca 10 kali. Datang pula orang lain, guru saya nak sembahyang hajat, macam mana kaifiat sembahyang hajat? Apa sabihis? Dia apa sabihis? Sabihis itu. Rakaat kedua, wa dhuha inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa? Ada kita apa? Baca. Datang pula orang lain pula. Apa ayat kursi dia kata apa? Apa akhir surah surah Al-Baqarah apa? Ayat apa baca. Jadi oleh sebab itu dia tak sama semua. Ada orang ni kata baca begini. Ada orang ni pun ada sembahyang hajat dia kata begini. Apa tujuannya baca banyak-banyak ni? Supaya bila kita banyak memuji Allah, maka Allah pandang kita dengan penuh rahmat. Jangan sujud terlalu panjang baca ayat pendek. Imam Syafi'i kata aku tak suka. Jadi kalau baca ayat lagi panjang-panjang, contohnya kita nak sembahyang hajat, ayat yang kita hafaz surah panjang-panjang, surah kan pertama kita baca suratul mulk. Boleh. Orang ni hafaz Ar-Rahman, jadi baca Ar-Rahman rakaat pertama. Rakaat pertama dia hafaz suratul waqiah, ya ahlan wa sahlan, baca suratul waqiah rakaat pertama. Bacalah ayat yang panjang-panjang. Bila kita baca surah panjang-panjang, maka Allah memandang kepada kita dengan pandang redanya. Oleh sebab itu, bila kita sujud panjang berdoa, Allah pandang kita dengan pandang, iaitu mustajabnya doa. Cubalah, insyaAllah mustajab. Lagi lama kita berdiri, lagi banyak kita baca, lagi dipandang dengan pandang keredaan daripada Allah Ta'ala. Itu sebab ulama susun, waktu kita kata ustaz, dalam kitab ini kata 11 kali, dalam kitab ini pula ayat lain, supaya kita lama berdiri. Lama berdiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Zaman sekarang ni dia lama sujud. Imam dah bangun sujud. Dah baca tasyahud akhir. Makmum ada lagi sujud. Ini tak betul. Kita tanya hadis mana yang tak pakai ni. Tu imam dah baca dah. Dah nak memberi salam. Assalamualaikum. Ada makmum ni tak bangun lagi daripada sujud. Kita tanya hadis mana yang tak pakai yang dah lama sujud. Oh, dia kata, ustaz, ada dalil. Aqrabu ma yakunu bil 'abdu ila Allah wa huwa sajid fa aksiru du'a. Hamba Allah paling hampir pada Allah iaitu waktu sujud panjatkan doa. Itu sembahyang surah diri. Itu sembahyang surah diri, tapi entah lepas sembahyang fardu isyak, sembahyang sunat cepat pula entah bangun. Nah, sepatutnya sujud lama sehingga nak diazankan subuh lebih bagus. Gitu. Ini entah bangun cepat. Waktu sembahyang jemaah jangan buat perkara ini. Sebab Nabi SAW telah menyebut, ju'ilan imamu liyuktam nabihi. Imam itu sebagai ikutan kita. Imam bangun, bangun. Jangan kita nak menyalahi dengan imam. Bila kita menyalahi imam, maka berselisih dengan kita. Habis. Pahala kita menjadi makruh, menyebabkan makruh. Bila makruh dalam sembahyang, macam mana doa nak dimustajabkan oleh Allah? Imam bangun, Allah Akbar, bangun. Entah nak sujud lama, nanti sembahyang sunat, sujudlah lama-lama. Ini kena tahu adik-adik dan orang muda-muda ni, supaya kita faham membaca hadis Nabi SAW. Jangan kita tak sama dengan perbuatan imam. Imam rukuk, kita rukuk. Imam bangun, bangun. Begitu. Ini adab-adab kita ketika sembahyang. Begitu. Jangan kita sampai melakukan perkara yang menyebabkan ibadat kita jadi makruh. Ini makruh, ini makruh, ini makruh. Apa yang ingat? Apa yang tinggal begitu. Jadi muslimin dan muslimat hafizahumullah. Disebut dalam kitab kita ini kelebihan ilmu berzikir. Syekh Ibn, kalau kita tengok ulama-ulama, sekarang ini ramai orang cenderung pada Syekh Ibn Taymiyah. Tetapi amalan Syekh Ibn Taymiyah tak ikut orang. Kita Syekh Ibn Taymiyah berkata, Ibn Taymiyah berkata, Ibn Qayyim. Tapi amalan Syekh Ibn Taymiyah tak ikut. Syekh Ibn Taymiyah rahmatullah ta'ala selepas memberi salam, waktu selepas semayang subuh ini, tidak akan berganjak daripada tempat semayangnya sehingga terbit matahari. Dan membaca suratul ikhlas begitu banyak. Yang telah disebut. Amalan Syekh Ibn Taymiyah. Orang sekarang ini semua cakap Ibn Taymiyah, kita tengok lepas sana dia belah terus. Begitu. Yang dah kata Ibn Taymiyah, Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah berkata Ibn Taymiyah. Amalan tak ada macam Ibn Taymiyah. Kalau pergi ke Mekah contohnya, Ibn Taymiyah disebut oleh Syekh Ibn Qayyim dan beberapa anak muridnya. Aku tidak pernah melihat guruku Syekh Ibn Taymiyah rehat beribadat kecuali, dia kata, ianya tawaf
kemudian sembahyang fardu, sembahyang sunat, berhenti tawaf, tawaf berhenti kerana nak sembahyang fardu. Kemudian habis sembahyang fardu, sembahyang sunat, tawaf, itulah ketika berada di kehadiran dia ada dua pakaian. Kalau satu dijemur, kemudian dia pakai lagi satu. Itulah pakaian Syekh Ibn Taymiyah. Ada orang sekarang yang kata Syekh Ibn Taymiyah pergi tawaf dia. Tak ada. Pergi ke Mekah, kena rus mandi. Nasi mandi, nasi kapsah, kambing, pergi beli jubah, biar apa-apa. Memayang fa'arab kata. Cakap pandai, tapi amalan Ibn Taymiyah tidak ada orang terikut. Ibn Taymiyah seorang ulama yang banyak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Syekh Ibn Qayyim. Betul, kalau pakai pandangan Ibn Taymiyah, amalan Syekh Ibn Taymiyah mesti diikut. Kita kata kita ikut Imam, contohnya Imam Ghazali, kita ikut amalan Imam Ghazali. Kita baca kita Imam Ghazali cakap Hidayat As-Salikin, macam mana Imam Ghazali mengajarkan kita cara berzikir. Oleh sebab itu, Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala telah menyebut dalam kitab Ihya dan dalam kitab Dubabul Ihya, iaitu pati kepada Ihya ini telah disyarahkan oleh Syekh Abdul Samad Palembani. Nama kitab ini iaitu Sayyidus Salikin. Dan kitab Hidayatus Salikin telah diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Palembani. Nama kitab Hidayatus Salikin ini terjemah pada kitab Bidayatul Hidayah. Jadi diajarkan kitab Hidayatus Salikin apa amalan selepas sembahyang pada subuh sehingga terbitnya matahari. Kenapa disebut oleh Imam Ghazali begitu? Kerana mempunyai kelebihan yang begitu banyak. Di antaranya Allah sediakan satu kelebihan. So, umpama mengerjakan ibadat haji dan umrah sempurna 3 kali. Ada pula ajaran sesat ni. Dia kata, Ustaz, saya tak nak pergi haji. Kenapa yang tak nak pergi haji? Oh, saya dah berzikir lah. Dia kata, zikir sampai menaik matahari dah 3 kali haji. Ya? Dia kata, 3 kali haji. Di dalam hadis ini seolah-olah pahalanya seolah-olah bukanlah macam betul-betul mengerjakan ibadah haji, seolah-olah gitu. Macam kita pergi ke kalau contohnya kita pergi ke Kubah gitu. Man tatahhara, barang siapa bersuci di rumahnya kemudian pergi ke Kubah sembahyang 2 rakaat seolah-olah sudah sempurnalah umrahnya sekali gitu. Ini seolah-olah begitu. Seolah-olah. Bukanlah betul-betul macam umrah. Dapatlah pahala seolah-olah. Supaya menambahkan lagi pahala kita. Dan seterusnya lagi. Dan disebut pada satu riwayat yang lain. Diperbuatkan oleh Allah Ta'ala baginya dalam syurga Firdaus 70 mahligai daripada emas dan perak. Satu riwayat yang lain. Iaitu 70 qasran. Di kulli qasrin 70 baban min zahabin wa fiddatin. Dibinakan 70 mahligai dan tiap-tiap mahligai itu ada 70 pintu daripada emas dan perak. Dalam riwayat yang lain begitu. Muslimin dan muslimat hafizakumullah. Apabila kita semayang diuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis yang diriwayatkan daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khamsun man jaa bihinna yaumal qiyamati ma'al imani dakhala al jannah. 5 perkara ni kalau dia jaga sungguh-sungguh dan membawa 5 ini pada hari kiamat bersama dengan iman, pasti masuk syurga. Yang pertama, man hafaza 'ala shalawatil khamsi fi mawaqihihum fi mawaqidihinna wa wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna. Di antara mereka yang menjaga sembahyang 5 waktu fi mawaqidihinna, tepat pada waktunya. Mana jaga waktu sembahyang ni, jaga waktu terutama awal waktu. Wa wudu'ihinna, dan wuduknya. Wa ruku'ihinna, jaga rukuknya. Wa sujudihinna, dan jaga sujud. Sebab ada orang rukuk tak sempurna rukuk. Rukuk yang sempurna iaitu apabila diletakkan air di atas belakang dan saya tidak tumpah. Mana betul lurus. Lampau ke bawah yang dinamakan az-zabru, seperti orang menyembelih, itu makruh. Dan tak macam orang sakit pinggang begitu. Mana rukuk cincai-cincai, tak sempurna. Begitu juga sujud. Nanti kita baca minggu seterusnya kitab
Hidayatus Sibyan sujud ni ada 8 syarat. Ada 8 syarat. Mestilah semua anggota ini, 7 anggota kena ke bumi. Dan hendaklah ia berniat itu sujud. Sebab perbuatan dalam sembahyang ini, perpindahan rukun kepada rukun dinamakan rukun qalbi, iaitu tertib. Ada 2 rukun qalbi, satu niat, satu tertib. Maka setiap perpindahan rukun kita berniat itu berlakunya perpindahan rukun. Di ada contohnya bermula kita takbiratul ihram, ada niat dalam takbiratul ihram. Kemudian nak berpindah daripada rukun berdiri kepada rukun, iaitu kita Allahu Akbar. Mana berpindah ni rukun. Di dalam hati itu memang niat berlakunya perpindahan rukun di antara berdiri, iaitu daripada berdiri kepada rukun. Ini dinamakan rukun qalbi. Bermakna kalau orang terkejut, contohnya, dia tidak ada terniat untuk sujud, maka sujudnya tidak dikira. Tidak akan dikira. Hendaklah dia berniat itu sujud. Nanti kita bahaskan dalam kita hidayatus sibyan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi berdasarkan hadis tadi, maka dia boleh masuk syurga kalau betul-betul menjaga ibadat solat. Seterusnya lagi nak kita katakan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lain diberikan pahala seperti memerdekakan sahaya 80. Satu riwayat yang lain seperti memerdekakan hamba seramai 80 orang. Mana mereka satu hamba pun sudah besar. Wa tahriru raqabah. Dalam Islam asalnya mengakui sistem hamba. Sistem hamba. Tetapi dalam waktu yang sama, syariat dalam Islam ini suruh memerdekakan hamba. Faqqu raqabah. Ataupun autahriru raqabah. Kalau buat begini untuk menghapuskan dosa, merdekakan hamba. Merdekakan hamba sehingga hilang. Sehingga habislah hamba. Begitu. Apabila Islam mula meminta, hamba ini telah memerdekakan. Merdekakan hamba. Oleh sebab itu dalam bab hamba ini, ada ulama-ulama di zaman sekarang mengambil pandangan dari sudut hamba. Di antara seorang ulama yang terkenal, Syekh Umar Syatiri rahimahullah ta'ala. Syekh Umar Syatiri, seorang ulama yang terkenal daripada Yaman, pernah mengajar di Madrasah Al-Junaid Singapura. Kemudian pulang balik ke Hadramaut, dilantik menjadi mufti di Hadramaut. Beliau adalah daripada Hadramaut. Dan mengarang kitab Syarah Yaqutin Nafis. Dan kitab ini juga dipelajari di Akademi Islam di Lampuri sebelum ini. Nama kitabnya Yaqutun Nafis, kemudian telah disyarahkan oleh anak beliau Syekh Umar Syatiri rahimahullah ta'ala. Jadi Syekh Umar Syatiri rahimahullah ta'ala telah menyebut, Habib Umar Syatiri rahimahullah telah menghuraikan di dalam kitab beliau, dia kata ketika aku berada di Singapura, orang Melayu di Malaysia telah mengambil anak orang Cina jadi anak angkat. Jadi kedudukan kita ambil anak Cina ni jadi anak angkat. Macam mana? Besok bila kita bela anak ni, daripada kecil kita bela, bila meninggal dunia, harta kita ni tidak boleh diwarisi. Sebab kita bukan anak kandung. Dia bukan anak kandung. Maka hartanya pergi ke Baitul Mal. Ada jadi masalah tu itu dia. Contohnya dia pergi mahkamah. Dia dalam failkan permohonan. Fail permohonan para ini bukan ILO. Begitu. Satu perintah tak tahu wilayah ada berapa sekarang satu perintah. Kalau dia berlapis-lapis, perintah pertama RM50, perintah yang kedua katakan ada 3 lapis. Tiba-tiba dia tak dapat bahagian. Pergi ke Baitul Mal. Macam mana? Pergi ke Baitul Mal. Baitul Mal dapat. Yang pergi buat permohonan bukan Baitul Mal. Yang pergi buat permohonan ialah anak. Tiba-tiba dia tidak mendapat apa-apa bahagian. Kerana dia bukan waris daripada si mati. Cuba Sofi, aku pergi bicara sebut-sebut. Aku tak dapat apa-apa. Bebek aku jangan pergi, dia kata. Maka Syekh Umar Syatiri,
cuba berijtihad dalam bab ini. Kerana dia kata Singapura bukan negara, bukan daulah Islami, maka kita katakan syibhu, menyerupai seperti hamba abdi, dan dimerdekakan oleh orang Melayu yang ambil, dijadikan anak angkat dia. Maka ia dinamakan sistem hamba. Jadi harta pusaka boleh dimiliki. Harta pusaka boleh dimiliki. Saya belum orang pun nak buat lagi. Saya pernah cadangkan dulu di Melaka. Dan kita menyerujukkan untuk menyelak. Sebab bila saya bicara dulu harta pusaka, ada yang kadang-kadang perempuan ni datang, dia saya tahu tak apa. Dia lah bayar semua pintar, apa semua. Tengok-tengok, saya tak dapat Ustaz. Tak. Mana pergi hotel? Betuman. Betuman. Macam mana ni? Begitu juga dalam contohnya. Contohnya. Yang perempuan ni masuk Islam. Masuk Islam. Bapa dia tak masuk Islam. Jadi kemudian, harta anak ni, yang masuk Islam ni, meninggal dunia. Meninggal dunia. Bapa dia pun datang. Contohnya, memberi keterangan. Bapa ni tak dapat satu apa pun. Yang membesarkan ialah bapa ni, bukan Baitul Mal yang membesarkan dia. Lebih baik pergi bercerita kecil. Oh, macam mana? Orang kata di mana keadilan Islam? Kita kata Islam begini-begini. Dia datanglah macam-macam ni. Nyoknya ni pun datang. Cerup-cerup, dia kata-kata-kata maknanya tak dapat apa-apa lah. Apa? Saya yang besarkan dia, dia kata. Saya yang besarkan dia, betul. Tapi maknanya tak Islam. Jadi harta anak ni pun diberikan oleh teman. Ini oleh sebab itu dalam pandangan mazhab yang lain, dia panjang pembahasan di kalangan mazhab Ahmad bin Hanbal. Kalau bicara pula pesan kecil, senang, terus dapat terus. Kalau pergi mahkamah syarak, jadi orang kata mahkamah syarak tidak berlaku adil. Ini perlu ijtihad-ijtihad. Saya hanya menyebutkan beberapa pandangan di kalangan orang ahli ulama. Jadi sistem hamba ini. Jadi Syekh Omar Syadri berani memecahkan tradisi dan juga berijtihad. Dalam bab anak angkat ini diumpamakan seperti mengambil seorang hamba dan dimerdekakan dan boleh mendapat harta pusaka. Ini pandangan Syekh Omar Syatiri, dan beliau telah menyebut dalam kitab beliau yang terkenal, itu syarah Yaqutun Nafis. Yaqutun Nafis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan lagi dia kata, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula umpama semayam di bawah waktu itu seperti sungai yang mengalir. Jadi kelebihan mendirikan solat ini diumpamakan seperti orang yang pergi mandi. Bawa Arab ni dia jangan mandi. Terutama saya sejuk. Kalau mandi satu hari lima kali ni memang dia kata macam orang gila lah begitu. Pagi pun mandi, tengah hari pun mandi. Oleh sebab itu ketika mana Nabi SAW sedang baca khutbah, bila tengah baca khutbah, ketika itu Nabi SAW tercium bau. Dia kata ramai betul tak mandi. Ketika itu terlalu panas dan masjid Nabi SAW bukan macam masjid sekarang. Jadi dengan pelepah-pelepah kamar, kerana ramai yang datang ni tak mandi, sehingga tercium oleh Nabi SAW. Maka ketika membaca khutbah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang datang ke masjid, maka hendaklah ia mandi. Likulli jum'atin. Tiap-tiap satu Jumaat, maka mandilah. Tiap-tiap Jumaat, maka mandi. Berdasarkan hadis itu, ulama di kalangan mazhab Ahmad ibn Hanbal, Hanbali, mengatakan mandi hari Jumaat, hukumnya adalah wajib. Siapa nak sembahyang Jumaat, hukumnya wajib. Adapun di kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i kata semayang pada hari Jumaat ini, hari Jumaat nak semayang ini hukumnya sunat. Sebab apa Nabi sebut begitu? Iaitu likulli muhtalim, tiap-tiap orang yang sudah baligh nak mendirikan semayang Jumaat, hendaklah dia mandi. Falyaghtasil. Hendaklah dia mandi. Jadi walaupun di situ bermakna suruhan, Imam Syafi'i kata kerana bersebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tercium bau. Sampai orang Melayu kata bersubuh malam Jumaat dapat pahala sebab nanti mandi boleh dapat mandi Jumaat. Dapat mandi Jumaat. Maknanya dia bersubuh malam Jumaat, besok dapat mandi Jumaat begitu.
si isteri juga berniat mandi Jumaat walaupun tidak dapat hadis main Jumaat, maka diberikan pahala seperti puan mendirikan Jumaat ataupun hadis main Jumaat. Ini disebut dalam kitab fiqah. Jadi isteri memang tak boleh ingat. Ada masjid yang membenarkan sembahyang Jumaat, ada masjid yang tidak ada bagi perempuan sembahyang Jumaat. Tapi perempuan mandi juga pagi itu, jadi dibahaskan oleh para ahli ulama. Contohnya kita bekerja ni nak mandi Jumaat macam mana? Ada yang berpandangan bahawa tenggelamnya matahari, mana tenggelam matahari hari Khamis masuk Jumaat, dikira boleh mandi Jumaat. Ada yang berpandangan 12 ke atas, mana dah separuh ni malam, kemudian masuk seterusnya pukul 1 dikira masuk, dikirakan boleh. Ada yang berpandangan sebelum subuh, kemudian ada yang berpandangan selepas subuh, yang lebih hampir sembahyang Jumaat itu lebih afdal. Ini ada lebih kurang 7 pandangan yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kesimpulannya, orang kerja-kerja ni ada yang mandi selepas subuh tu, kira dapatlah kira mandi Jumaat. Macam Zuhri takkan daripada wilayah persekutuan nak balik ke Putrajaya. Nak pergi mandi Jumaat, apa dia cakap, saya kata balik, bang, nak balik. Sebab apa nak mandi Jumaat? Bukhari tak pula dekat. Boleh. Jadi kita macam mana kita ambil pandangan yang ketiga yang disebut oleh para ahli ulama, iaitu waktu subuh kita mandi berniat mandi Jumaat, supaya kita termasuk orang yang melakukan ibadat sunat, iaitu mandi pada hari Jumaat. Lebih kurang 7 pandangan yang disebut oleh para ahli ulama menguraikan hadis Nabi SAW. Bolehlah kita pakai pandangan itu. Kalau nak pakai pandangan iaitu selepas terbit matahari, itu pandangan seterusnya. Ada yang berpandangan sebelum kita pergi sembahyang Jumaat, itu adalah lebih afdal kerana bercampur dengan orang. Oleh sebab itu disunatkan kita mandi. Pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, mandi pada hari Jumaat adalah wajib. Barang siapa yang tidak mandi pada hari Jumaat, maka hukumnya berdosa. Berdosa. Sama balik kita kata qala al-musannifu rahimahullah taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innama masalus salati ka nahri jarin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hatta la yabqa alaihi tarnun. Yaitu maksudnya umpama sembahyang 5 waktu itu ialah ia seperti sungai mengalir di hadapan pintu rumah salah seorang daripada kamu, maka mandilah ia daripadanya pada tiap-tiap hari 5 kali. Adakah tinggal lagi atas dakinya? Jadi tiap-tiap hari mandi sampai 5 kali, ada tak daki tu? Jadi tidak ada daki, begitulah umpama sembahyang 5 waktu. Ini kita akan huraikan datang, insyaAllah, iaitu sembahyang 5 waktu ni, sembahyang subuh ni, kenapa dia 2 rakaat, kenapa zuhur ni 4 rakaat, kenapa pula subuh ni baca panjang, jahat ke? Zuhur ni tak baca kuat. Jadi subuh dibaca, kenapa sembahyang maghrib 3? Jadi maghrib ni 3 diumpamakan seperti witir bagi sembahyang siang. Adapun witir bagi sembahyang mana, itu sembahyang witir. Dia ada hadisnya. Jadi witir, oleh sebab itu sembahyang maghrib ini 2 rakaat begitu. 2 rakaat kita baca jahat. 1 rakaat tidak dibacakan jahat. 2 rakaat mengingatkan kepada kita malam. 1 rakaat mengingatkan kita kepada, iaitu waktu siang tadi. Waktu siang tadi kita buat apa? Supaya kita bersedia untuk berhadapan dengan malam. Dan malam ini, oleh sebab itu sembahyang Isyak ini 4 rakaat, ada 2 rakaat dibaca jahar, 2 rakaat tidak dibaca jahar, itu saya akan huraikan datang. Jadi beberapa hadis Nabi SAW mengingatkan kepada kita, penutup bagi siang diwitirkan dia, iaitu 3 rakaat sembahyang pada maghrib. Adapun untuk malam ini, kita witirkan dengan sembahyang sunat witir. Dengan sunat witir. Itu panjang huraian ini, insyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مكروبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.